Yang tidak berkepentingan, jangan ada masuk ke lapangan. Jangan ada masuk ke lapangan. Kalau masuk ke lapangan, pertandingan tidak dilaksanakan. Tendang penalti tidak dilaksanakan. Biar aja pemain biasakan jadi pemain penonton yang sportif. Oke, karena pertandingan berakhir imbang 1-1 antara Woner 2012 dan PT PN 5 Pekanbaru, dilanjutkan dengan adu penalti. Mohon doanya buat kawan-kawan agar tim Woner 2012 bisa menghasilkan pertandingan adu penalti ini. Penendang pertama sepertinya dari tim PT PN 5 Pekanbaru. PT PN 5 Pekanbaru. Ini penendang pertama dari PT PN 5. Pertama dari PT PN 5 berhasil menjebol gawang Woner 2012. Dan pertama dari Woner 2012. Mana bola? Skor imbang satu sama ya pemirsa ya. Dilanjut penendang kedua dari PT PN 5 Pekanbaru. Woner 2012 berhasil menahan tendangan dari PT PN 5. Jangan cabut, woi. Anggap aja. Nanti kanan munafik. Aduh. Gagal mengeksekusi penaltinya. Skor sementara imbang satu sama. Aku perlu tegang. Gol. Penendang dari PT PN 5 berhasil mencebol gawang Woner 2012.
yang keempat. Lanjut stadion. Kami ke stadion. Lanjut. Ya, ya.